Informasi lain, jelang perayaan Natal, personil Polsek Meranggen menggelar pengecekan keamanan gereja dan objek vital lainnya. Selain dalam gedung, pengamanan juga dilakukan dengan patroli yang ditingkatkan di lingkungan sekitar oleh personil bersenjata. Pengecekan dipimpin langsung Kapolsek Meranggen AKP Nasoir dengan mengerahkan personil bersenjata. Diawali di Gereja Baptis Indonesia Meranggen di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, penempatan personil dilakukan di pos pengamanan yang disiapkan di depan gereja. Nantinya akan ada 16 personil gabungan TNI Polri serta dibantu anggota Banser yang akan diterjunkan untuk pengamanan Natal di gereja dan rumah ibadah di wilayah Kecamatan Meranggen. Selain pengamanan dalam, patroli juga ditingkatkan di lingkungan sekitar dan objek-objek vital lain. Kita mengecek kesiapan lokasi. Intinya kita memastikan bahwa lokasi yang akan digunakan untuk perayaan Natal nanti aman. Kita juga ngecek tempat-tempat duduk, memastikan apakah ada barang-barang atau yang sekiranya bisa membahayakan.